Dan di sini terlihat ya Alicia Rinintang beserta keluarga yang lagi asik makan. Wow. Dan tentunya kalian heran banget ya, kayaknya makanannya kok ekstrim banget ya. Dan di sini terlihat ya chef ini begitu bersemangat menyuguhkan masakannya. Dan ternyata ini adalah seafood ya, tapi mentah gitu, sushi ya sepertinya ya. Wah, kalian doyan gak kira-kira? Dan sepertinya ini adalah ikan-ikan segar gitu ya. Dan ini masih kalian bisa lihat ya, masih mentah gitu. Aduh, ekstrim banget sih Alicia. Tapi sepertinya Alicia dan keluarga memang suka ya masakan seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya, chef ini pun mempersiapkan lagi menu selanjutnya. Wow. Dan kira-kira ini masakan apa ya? Kalian bisa lihat ya. Jadi makanannya itu ditutup sama hijau-hijau itu. Itu apa ya hijau-hijau itu? Kayak cincau gitu ya atau rumput laut kira-kira? Kalian tahu nggak? Kalau Mimin sih nggak tahu ya makanan model-model beginian. Taunya ya pecel lele, ayam penyet yang begitu. Tetapi tentu saja selera setiap orang tuh nggak sama ya. Di sini seleranya Alicia Rininta sepertinya memang seafood dan yang mentah-mentah gitu. Kemudian di sini terlihat ya ini adalah Randy Pangalila. Dan di sini sepertinya Randy Pangalila kesepian ya makan sendirian. Seperti biasa dia makan makanan yang serba berwarna kuning, Yellow Fit Kitchen. Ya tentunya ini adalah menu diet untuk Randy Pangalila. Wow. Ya walaupun memang agak unik juga lauknya, tetapi nggak se-ekstrim Alicia Rinita. Dan ternyata yang dimakan oleh Randy Pangalila adalah Mango Salsa Chicken. Dan ternyata memang seru banget ya mengikuti liburannya Alicia Rininta di Tokyo, Jepang. Dan memang benar-benar ya makanan yang dimakan sama Alicia dan keluarganya itu benar-benar berbeda banget dengan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Ya mungkin seleranya memang seperti itu ya, karena memang selera kita tuh beda. Kalau Mimin sukanya tuh misalnya mie ayam, bakso gitu. Nah mungkin Alicia sukanya tuh sushi, habis itu pokoknya seafood yang mentah-mentah, habis itu makanan yang bentuknya ekstrim-ekstrim gitu. Ya pokoknya serem banget, aduh Mimin jadi geli liatnya. Tapi ya namanya kembali ke selera. Sementara tadi kalian lihat ya Randy yang sendirian dan kesepian.